Tuhan bersamamu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah terang kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan kelak dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, dengan ini saya telah dihabiskan menjadi uskup Kesurupan Sibolga.
Dengan itu saya telah diurapi oleh Roh Kudus untuk menggantikan para rasul menghadirkan Kristus di keuskupan Sibolga ini dengan tugas untuk memimpin umat di keuskupan Sibolga ini dengan mengajar, menguduskan dan menggembalakan seluruh umat. Oleh karena itu, saya berterima kasih atas kepercayaan yang besar ini yang diberikan oleh gereja kepada saya melalui tahta suci Bapa Suci Paus Benediktus ke-16. Dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia Nunsus yang rela mentahbiskan saya menjadi uskup dan kepada kedua uskup konsekrator Monsinyur Martinus Situmorang dari Keuskupan Padang dan Monsinyur Anicetus Sinaga Koadjutor Agung Keuskupan Agung Medan. Dan terima kasih kepada para Bapak Uskup yang turut serta mengukuhkan saya dalam pentahbisan ini. Terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran, atas dukungan, atas doa yang saya terima dalam acara pentahbisan ini. Dan seterusnya, saya mohon kerjasama yang baik di antara kita, saling mengasihi, menunjukkan persaudaraan, dan mohon doa-doa bagi saya sebagai gembala di Keuskupan Sibolga ini. Sekian dan terima kasih. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah damai sejahtera telah membawa kembali dari alam maut gembala agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Dia melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga Dia yang mempunyai segala kemuliaan mengerjakan dalam diri saudara sekalian apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi Pentahbisan ini sudah selesai.